Wow, Aiki. Tri Utomo Laras. Wah, mantap. Kita bang, ya. Mana nih banyak tadi nih? Waduh, iya, udah ngilang aja. Masuk tong jangan-jangan. Cai lu. Oke, kayaknya kita mau tanya-tanya lagi tentang perjalanannya dan katanya dengar-dengar mereka akan go. Wah. Go internasional. Go akhirat. Kata bapaknya. Tak kira gosen loh. Enggak tuh ya, karena ini mau masuk go perkotaan katanya. Oh gitu. Luar biasa. Mau lebih jelas? Iya, karena bekerja sama dengan Dinas Tata Kota Semarang kayaknya. Oke, langsung saja kita panggil ini. Enak banget. Dinas Tata Ruang ya tempatnya ya. Mas, ya. Tadi toh kamu diledekin sama Mas Ain. Iya, Mas, sama ini Mas. Enggak apa-apa. Aku cuma nanti dalam hati menyatakan, melesatku. Oh, di sinetron gitu ya. Ini cuma Fatu dan pemirsa yang tahu. Monolog. Ya di sini enggak tahu ya. Iya. Okay. Ada yang ingin ditanyakan apa? Hah? Ada yang tanya kenapa? Jadi gimana Mas Abdel? Abdel saya lu. Tadi katanya denger-denger nih. Siapa ente? Memang gua. Tadi gua lihat lu di Jaba. Salah. Ya? Salah itu barang gue itu ya. Oke. Okay. Tadi katanya Trio Tomolar sih denger-denger katanya pengen go nih ya. Ya. Go apa nih, perkotaan atau go nasional atau go internasional nih? Istilahnya kita mau melebarkan sayap seperti itu. Jadi kalau mungkin orang taunya dari Bandungan, aduh paling berkotaan di Bandungan doang gitu. Tapi sebenarnya ini kemampuan ini kalau dibandingkan yang lain atau mungkin yang di Jogja, kita nggak kalah gitu. Alat lengkap, ya kan, personel ada juga, fans juga sudah ada. Karena kita juga punya Instagram juga, seperti itu. Ya bisa di follow di @triutomalaras ya untuk Facebook, Instagram dan juga YouTube. Ya, tapi mereka kita bungkus dalam manajemen saya yaitu Lemu Production. Jadi kalau ada apa-apa mau menghubungi, silahkan hubungi nomor di bawah ini, nggak ada sih? Ada, nanti. Obat kuat. Ini muncul, nah itu lewat tuh ya. Oh itu tikus, oh curang, bukan lebih kecil ya tempatnya ya. Nomor obat kuat di bawah. Jangan nanti keliru ambulan yang datang, kayak enak banget ya. Ambulan hebat. Ambulan datang putih-putih lewat ini ya. Wih, ya harus lewat. Maksudnya itu suster lewat. Oh suster, oke. Wajahnya udah mirip kan, kayak suntikan. Iya, suntikan bapak. Iya, suntikan perban ya, infus. Bisa aja lu. Mikir malas juga ya. Gobal kebuli loh. Me balas mana yang sakit atau yang mana. Banyak yang nonton pak. Oh gitu. Fansnya banyak katanya. Ini kalau fansnya dinamain apa tadi? Belum kita belum tahu nih kalau fans. Iya mungkin Tri Utomo Lovers ya. Wiss. Tri Utomo Lovers boleh. Panjangan ya Tri Utomo Lovers. Ya keren gak apa dong. Masalah. Tri Utomo Lovers. Studio siapa? Studio siapa? Keluar aja. Lu berani sama temen gue lu. Kayak Vicky ya ini. Atasin Kipli. Kipli. Bisa aja lu fake Vicky. Iya centong nasi ya. Panci anget. Kompor gas meledok ya. Tuh kepalanya sampai copot loh. Lu kalau takut dibuka bentuknya jadi tiba kacancorang. Biasanya sulap itu pak. Sulap. Oh sulap. Sulap itu yang untuk bersihin. Oh sulap. Ini pinter loh ini. Sulap itu sejenis satu lagu yang dulu tuh pernah hit. Oh tahu. Pertama sulat malam. Salah, bukan sulak kaca. Oh, suara. Kita keluar aja gimana? Oke. Kita show. Oke, lanjut. Iya. Oke. Ini ngomong-ngomong teman-teman Tri Utomo Laras kan punya channel YouTube juga, Pak? Iya. Udah ada video klip gitu-gitu enggak, Pak? Sudah ada, tapi kita dari perform-performnya kita. Oh, jadi kalau orang mungkin ngasih yang sudah di panggung, yang sudah di editing ya gitu. Kita pengen nyaji yang beda, kita originalnya kita tuh seperti ini gitu. Wow. Jadi live ya. Ya, kadang kita juga ada reguleran di beberapa tempat seperti di taman wisata di Bandungan ya. Oh, kita ada reguleran di sana setiap minggu, jadi weekly kita pindah-pindah juga. Mantap. Itu ada yang mau nyumbang untuk nyanyi, boleh silakan. Jadi nanti bisa lihat juga di videonya di YouTube kita. Oke. Channel YouTube-nya apa nih? Sama. Semua rata ya. Oke. Ya. Nah, harapan kita sih nanti kita bisa lebih lebar lagi, walaupun kita beberapa kota sudah kita sambangi juga, nanti bisa go keluar dari Semarang ataupun di wilayah dekat-dekat Semarang gitu. Nanti pengennya ke Zimbabwe. Waduh. Raja Ampat. Gitu. Ya, pokoknya jauh-jauh. Palestina ya. Iya, termasuk besok nanti kelak kita akan ke surga. Amin. Amin. Cepat, Pak. Neraka enggak apa-apa. Enggak, cepat. Kalau mau ke sana cepat, Pak. Lewat jalur Gaza, Pak. Main di sana ya. Jalur Gaza. Enggak lah, kejauhan ya. Mendingan lalu jalur trans itu. Dekat. Oh ya, tengah jalan tuh ya. Iya, makanya ya. Mau duluan? Mau duluan. Enggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Tapi kayaknya tadi kalau kita ngomong-ngomong di sini enggak dengar satu suara teman di sini asik juga ya. Okay. Siapa nih? Kita mau dengar dulu. Kita tanya yang paling kinclong. Pak Selamat. Yang paling kinclong. Pak Selamat. Yang paling kinclong sini dong. Sini dong. Wah, luar biasa. Ini salah satu apa namanya? Jojo. Oh, bentuknya Bu, Jojo kedinginan, Bu. Lu enggak ada bentuknya ada kayak cilok. Petinju ya. Tapi gini keker, men. Krison. Oke, kita tanya dulu dan mungkin apa namanya? Ada harapan juga mungkin dari salah satu dari manajemen sih pengennya tetap. Dan kita juga pengen tanya-tanya nih seputar sebenarnya kita enggak pengen nama-nama berbicara ya. Iya, kan kita break dulu ya. Oke, kita break dulu aja. Enggak ya. Oke, oke. Ini luar biasa sekali ini. Dengan Mas siapa Mas nanti? Mas Febri. Mas Febri. Luar biasa Indonesian Idol ya. Iya, Febri Yoda itu. Temennya Yoda. Luar biasa, Mas. Febriana. Itu kesusahan dalam belajar ini tuh coba diceritain sih kesulitannya bagaimana sih? Apa yang paling sulit kira-kira? Paling sulit itu cuma ngepasin nada itu loh, Mas. Kan beda-beda semua. Beda-beda ya. Beda-beda ya. Contohnya gimana ya? Ada yang dimek-mek, Ra. Oke, kayak kue, Mas. Itu kira-kira Oke. Ini apa ini, Mas? Ini memang aslinya Tegal. Pimen. Okay. Pimen. Terus cara mainnya pimen? Gak ngerti juga ini orang Bandungan. Ngerti. Oke, jadi cara mainnya gimana nih? Corong. Tinggal di gini doang nih? Apa gimana? Iya, Kak. Kalau kan sekarang udah dimodifikasi, Mbak. Biasanya kan satu-satu gitu. Sekarang udah digabungin. Kalau sekarang kayak organ gitu. Organ tunggal. Oke. Organ tunggal. Oke. Tapi kalau misalkan orang yang baru nyoba itu susah enggak, Mas? Ini kita harus nyoba nih. Kira-kira kesusahannya di mana gitu ya? Boleh kayaknya. Jajal. Vera nyanyi ya, boleh. Yoi. Oh iya. Rinolan Wang. Saya gampang wae lagu. Coba salah satu mungkin yang bisa kelihatan kamera yang mana sih? Yang ini bisa ya? Lagu yang gampang. Iya, yang ini. Yang enggak usah banyak lirik aja. Iya. Lagu hancur hati. Enggak, karena kita kan nuansanya tradisional ya. Gimana kalau kita nyanyi lagu tradisional aja? Apa tradisionalnya? Apu seko. Suwe ora jamu kayaknya gampang. Oh iya. Ya. Okay. Ada mau di mana? Coba itu ya, astaga. Okay. Mas. Iya. Kenapa? Jangan gitu dong. Studio siapa? Studio siapa ini? Studio siapa? Studio kita dong. Jadi kita kayaknya langsung aja ya. Nanti okay. Kita bakal nyoba, tapi kayaknya biar mereka ini kita kayaknya iklan dulu. Oh, oke. Okay. Okay. Itu. Nanti kita coba di belakang. Boleh kan kalau main ke base campnya ini? Boleh banget. Tapi kita nggak diusir. Enggak. Paling cuci piring, tapi jangan lupa bawa teh sama gula. Oh, siap. Ngopi dulu. Ya, jangan kemana-mana. Abis kita bakal ngobrol lagi pastinya dan kita bakal dengerin lagu terakhir dari mereka. Wajib. Serta harapan kedepannya apa? Benar. Ya. Apalagi Mas Slamet. Wah, berharap. Ya, legendaris ya. Legendaris luar biasa. Ibaratnya kalau musisi Indonesia adalah Sleng. Dan juga Iwan Fals. Kalau ini? Saya tetap dangdut. Saya mirip dangdut ya. Jangan kemana-mana. Tetap di musik. Jeng jeng.